Oke teman-teman semuanya, nah jadi banyak sekali masalah dari teman-teman yang tidak bisa melakukan penarikan ataupun tidak bisa melakukan withdraw pada aplikasi TikTok Lite ini. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kita akan mencoba untuk melakukan penarikan ataupun withdraw di angka 10.000 saja teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita pilih di angka minimal 10.000 lalu kita bisa pilih tarik saldo. Nah jadi di sini kita bisa lanjut memilih ataupun menghubungkan metode pembayaran teman-teman ya. Oke jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk pengkaitan ataupun penghubungan ke akun Dana di sini sudah tidak bisa lagi. Nah jadi buat teman-teman yang lagi pada kebingungan kenapa tidak bisa menarik menggunakan akun Dana, ya memang karena untuk akun Dana di sini memang di ban dulu teman-teman ya, mungkin karena banyak sekali penyalahgunaan ataupun unsur penipuan ya teman-teman. Jadi di sini kita coba untuk melakukan menggunakan rekening bank teman-teman. Nah jadi di sini nanti saldonya masih tetap bisa kita masukkan ke akun Dana kita. Jadi di sini kalian bisa pilih nama penerima ya, bukan pilih sih sebenarnya, di sini kalian buat nama penerima kalian sesuai dengan akun Dana kalian, Nur Torik. Nah untuk misalnya seperti ini ya, enggak kan saya gunakan nama Bunga Herawati. Oke, kalau sudah di sini teman-teman bisa lihat ya, masukkan nama Anda sesuai dengan yang tertera di paspor ataupun kartu ID Anda. Nama hanya boleh mengandung karakter Latin. Dan di sini teman-teman bisa pilih banknya, teman-teman. Nah, kalian bisa pilih apabila kalian ingin menggunakan bank lokal ya, kalian bisa pilih seperti Mandiri, BCA, BNI, BRI ya teman-teman, karena di sini saya ingin menggunakan akun Dana ya, otomatis saya harus tetap memilih banknya untuk Bank Cimniaga. Dan di sini teman-teman masih tetap kita bisa gunakan angka ataupun kode 8059. Nah, lalu kita lanjutkan dengan nomor Dana kita 08 ya. Kita mulai dari angka 08 lagi. Ya. Oke, kalau sudah di sini teman-teman nanti bisa gunakan ataupun masukkan email aktif teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memasukkan email aktif dulu. Oke, kalau sudah di sini bisa langsung saja kita pilih kirim. Ya, teman-teman di sini penarikan lagi dikonfirmasi, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, lalu di sini kita konfirmasi lanjut lagi. Ya, tidak dapat menautkan rekening bank karena ada sistem 12008. Nah ini dikarenakan karena kita tadi sudah melakukan penarikan ataupun withdraw di pagi hari ataupun subuh hari tadi teman-teman ya. Saya sudah melakukan penarikan di jam 2, enggak teman-teman, di jam 1 ya, 01:30, berarti jam setengah 2 subuh tadi teman-teman ya. Jadi untuk cara ini nanti teman-teman bisa lakukan di hari berikutnya, ataupun kalian bisa memulai dari jam 1 subuh ataupun jam setengah 2 subuh nanti teman-teman ya, karena untuk pergantian hari itu terhitung minimal dari jam 01:05 teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman silahkan mencoba buat kalian yang lagi pada kebingungan. Dan di sini gua saranin teman-teman jangan pernah menggunakan Oppo ya untuk melakukan penarikan ataupun withdrawnya, nanti akan terhambat ataupun uang kalian akan menggantung, tidak akan masuk ke rekening kalian ya. Oke, sekian itu saja dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kukut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.